like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lagi mau bikin tutorial caranya bikin lahan untuk tanaman wortel. Untuk lokasinya sendiri kita berada di Lampung. Nah, ini cara tanah setelah dibajak kemudian digaris gambar seperti ini. Terus setelah itu kita dalemin gambar itu, siring. Nah, itu mamang yang lagi nyiring. Mantap gagah mamang. Halo mamang. Tuh mamang. Ini. Nah, untuk setelah ini biasanya kita lakukan perataan. Kita ratakan kembali. Setelah itu baru kita tabur benih. Tabur benih itu kemudian kita timbun lagi untuk benihnya itu dengan tanah sehingga aman, nggak longsor kalau kena hujan ataupun kena hama. Nah, untuk wortelnya sendiri kita kasih contoh ini ya, tetangga tapi ini ya, nih tetangga tuh wortelnya mantep tuh. Oh, mantap jos. Tuh, lurus, bagus. Kita belum punya alat-alat untuk merekaman ya, jadi ya masih manual kayak gini, jadi belum sempurna untuk apa kameranya. Kalau untuk pemandangannya bagus, di sini ada gunung, Gunung Pesagi. Panas luar biasa, lur panasnya hari ini. Mudah-mudahan ada berkah lah dari panas ini. Oke, segitu aja dari kita petani liwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macul guys, mang action mang, macul mang. Ini lahan wortel guys. Bikin lahan wortel tuh. Halo mang. Tuh mamang. Nih wortel. Kalau yang udah umur 2 bulan. Luar biasa. Capeknya. Lebarnya
ini adalah yang udah diratakan dan untuk siap ditabur benihnya. Jadi seperti ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain dan dukung ya channelnya, mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa ngasih tutorial yang lain seperti tanaman-tanaman lain seperti kubis ataupun untul madu atau tanaman-tanaman lain, cabai, tomat, banyak di sini. Oke, sekian dari saya, terima kasih, wassalamualaikum.